beli satu dapat gratis tiga. Fasilitas internet sangat dibutuhkan sekolah dalam mempermudah akses pendidikan lewat dunia maya. Khusus di Kabupaten Badung, pemerintah Kabupaten Badung diharapkan memperhatikan sekolah dengan memberikan internet gratis kepada para siswa di sekolah-sekolah di wilayah Kabupaten Badung. Pengamat pendidikan, Madi Gede Putra Wijaya, mengatakan bantuan pemerintah sangat penting untuk sekolah, bukan saja untuk sekolah negeri, namun juga sekolah swasta. Menurutnya, dukungan pemerintah tidak sebatas dukungan finansial atau pendanaan semata, namun juga pembinaan seperti sarana dan prasarana yang digunakan untuk sekolah swasta utamanya ESIKA, yang sangat penting dan dibutuhkan saat ini. Seperti di Kabupaten Bandung, pemerintah telah memberikan fasilitas kepada banjar berupa fasilitas internet gratis kepada masyarakatnya. Sementara menurut Putra Wijaya, fasilitas internet itu justru lebih dibutuhkan sekolah karena bermanfaat untuk proses belajar mengajar siswa di sekolah. Putra Wijaya berharap lebih baik internet di banjar-banjar tersebut dialihkan kepada sekolah-sekolah, utamanya swasta untuk dimanfaatkan sebaik-baiknya. Di sekolah sudah dipastikan, ada kegiatan siswa dari pukul 7 pagi hingga 15 sore. Kalau bantuan pemerintah itu penting sekali menurut hemat kami. Bantuan itu tidak semata berupa finansial, dukungan keuangan, pendanaan, dana pendamping. Tapi pembinaan itu juga penting. Alat sarana prasarana juga penting. Impra, dibantu infrastruktur juga penting. Katakanlah, maaf, dibandingkan dengan banyar-banyar di si internet, saya le jauh lebih cenderung kalau uh, internet di banyar itu dialihkan ke sekolah. Karena sekolah lebih pasti ada orang dari jam 6 pagi atau 7 pagi sampai dengan jam 14 ataupun jam 15 kalau sore dia sore. sampai full, full day school ya. atau sampai sore. Putra Wijaya menilai pemberian internet gratis di Banjar tidak akan maksimal penggunanya karena aktivitas di Banjar tidak setiap hari dan rawan penyalahgunaan nantinya. Jaya Kusuma, Bali TV.